Welcome back to my channel. Selamat pagi semuanya. Seperti biasa, pagi-pagi sebelum berangkat kerja ya, saya mau cek kebun dulu dan panen-panen sedikit. Untuk sekedar update ya, ini keadaan kebunnya. Hampir seminggu lebih saya belum panen. Nih lihat nih, sayurnya montok sekali. Terus, oh, ini cabenya. Cabenya ini cabe pedas, tapi belum merah. Ini juga seperti biasa cabenya masih di sini, cabe setanku. Terus ini bunga telangnya juga udah tinggi. Buahnya cuma satu. Kemarin aku lihat ulat nih, dimakan ulat. Ulatnya udah aku buangin. Itu lumayan kan. Melon madu deh kayaknya itu. Terus bunga telangku yang di sini nih, kemarin aku lihat ada bunganya. Ini. Udah menjalar-jalar naik ke atas. Kemarin aku lihat ada bunganya, mana ya? Oh, ini nih. Bunganya udah mekar sih kemarin, tapi hari ini kuncup lagi kali karena saya nggak petik. Ini kacang panjangku. Ini kacangnya udah panjang. Ini lumayan sih guys, tapi karena sekarang winter pertumbuhannya nggak begitu bagus. Mungkin summer ini kalau saya nanam ini nih lebih banyak buahnya dan tumbuhnya itu begitu, tumbuhnya pun akan bagus. Ini saya simpan dulu di sini. Mungkin besok saya petik buat lalapan. Tomatnya subur tapi nggak ada buahnya. Bergeser di sebelah sini nih, kilnya udah semakin gede. Ini kerikil yang warnanya ungu. Tumin juga kapan itu ini aku beli bibitnya. Pohonnya sih udah besar ya, cuman ini dia mati terus tapi tumbuh lagi kok. Dan ini tomatku, lumayan ada buahnya. Itu sembunyi di situ ya, lumayan lah. Ini pare, mungkin sekarang saya mau panen beberapa ya, karena parenya ada yang saya mau bikin bibit. Mana ini ada buahnya, terus ini loh gede sekali. Ini gede dan ini lagi super gede. 1, 2, 3, 4, mana lagi? Oh, ini ada sembunyi. Dan terong-terong pun ntar lagi aku panen. Ini ada beberapa terong guys, lumayan buat lalapan.
saya metik terong. Cuman ada tiga biji aja biar nggak terlalu tua nanti. Kalau yang ini tak biarin, buat ini biar mateng buat bibit tahun depan, karena saya udah nggak punya bibit lagi. Ini kan lumayan gede, paling isinya ada kali 10 biji di dalam, lumayan biar ada aja penerusnya. Lumayan guys, ini sayuran buat hari ini, cukuplah untuk hari ini. Ada curly kale, ada pare 3 biji dan terong 3 biji. Itu tadi panen saya di kebun sebelum berangkat kerja ya. Ini hasilnya. Terima kasih sudah menonton. Dan stay tune terus, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.